Selamat pagi guys. Nah, ini airnya nggak mau keluar katanya ini. Nyonya dikomplain ini sama saya ini guys. Gimana ini? Airnya kok nggak keluar katanya. Nggak banter ini. Makanya ini solusinya. Jadi tak buatin dulu dari ini. Botol aqua bekas, aqua yang tanggung ya. Ini tutupnya kita lubang paralon kayak gini, ini dikunci rapat ya biar enggak keluar udara. Nah, ini ambil ada T-nya gini. Nanti saya akan saluran ini yang ke mesin cuci kita potong di sini guys. Kita kasih ini guys. Nah, gini nanti guys. Nah, seperti ini biar airnya kencang. Nanti kayak apa kencangnya, lanjut ke video pemasangannya nanti ya. Oke okay. Guys, nih coba kita matiin dulu ya, kita cek dulu airnya kayak apa sih sebenarnya. Mosok gak banter katanya tadi. Oh iya guys, ini kok tidak netes ini guys. Makanya walah nggak netes guys. Oke, sebentar kita modifikasi ya, pakai ini aja ya. Akan kita sambung guys, baterainya kita sambung dulu biar nanti bisa dipasang ya. Bismillah. Oke, sudah terpasang, tinggal yang atas ya. Bismillah. Oke. Nah, ini kita sudah pasang guys ya. Oke, akan kita coba ya guys ya. Seperti apa ini airnya, sudah naik apa belum? Wah, ini sudah mulai naik ya guys. Tunggu sampai airnya penuh guys. Kita lihat bocor atau tidaknya guys. Kalau bocor ya nggak bisa guys. Sudah. Kita coba dulu keran yang ini guys. Wow, banter guys. Nah, ini guys. Sip. Nih, sekarang yang kita coba yang di sini, guys. Wow, kenceng sekali, guys. Kenceng sekali, guys. Oke, sip. Kita pasang selang mesin cucinya, guys. Pasang dan kita lihat. Nah, sudah ngacur sekarang ya. Santak sudah. Tadi tidak keluar, sekarang keluar sudah. Terima kasih ya, ini tutorialnya tadi. Sekarang santak ini guys. Ini juga bisa santak ini guys. Kencang juga guys. Tuh. Nah, itu. Alhamdulillah guys. Ini mesin cucinya juga keluar ini guys. Airnya udah keluar itu. Wah, sip. Oke, guys ya.